Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam satu hari mengunjungi dua industri pertahanan sekaligus di wilayah Jawa Barat. Setelah ke PT Dahana di Subang, ex-danjen Kopassus itu berkunjung ke salah satu BUMN PT Land Industri di Bandung. Menhan Prabowo Subianto mengatakan, di dalam sektor pertahanan kemajuan teknologi sangat strategis dan memerlukan komitmen yang tinggi agar bisa mewujudkannya. Prabowo menyampaikan harapan pemerintah kepada putra dan putri terbaik bangsa yang ada di industri pertahanan dalam negeri sangat besar. Oleh karenanya perlu senantiasa didukung. Dalam penjelasannya kepada Menhan, Direktur Utama Land Industri Bobby Rashidin mengatakan, PT Land berkomitmen mendukung untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Di antaranya dengan melaksanakan konsorsium dalam pengembangan radar GCI. Radar GCI adalah salah satu bagian dari Kaisar yang ditinjau Prabowo. Terkini Litbang Yasa Radar GCI Balitbang Kemhan masih terus dikembangkan oleh konsorsium dalam negeri yang terdiri dari PT Land Industri, PT Latpi ITB, PT Radar Telekomunikasi Indonesia, dan PT Info Global Teknologi Semesta. Radar GCI dilengkapi dengan Command and Control yang dapat memberikan pengarahan dan pengawalan terhadap pesawat tempur dalam melakukan intercept serta dapat digunakan untuk mengamankan wilayah udara NKRI.